الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه رسول الله أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير الانبياء والمرسلين يا ايها الذين امنوا اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا اصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Hadirin hadirat mukminin mukminat hafizakumullah wa ra'akum kembali di pagi yang penuh berkah kita dipertemukan Allah azza wa jalla dalam suasana keimanan dan keislaman kepadanya mudah-mudahan Allah senantiasa memudahkan kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan serta menjalankan perintah-perintah yang telah disampaikan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam serta apa yang telah termaktub dalam kitab sucinya. Kita berharap kepada Allah Allah menerima segala kebaikan kita dan menjadikan ilmu yang kita pelajari bersama sebagai bekal dan penerang jalan kita menujunya. nya Salawat dan salam kita turkan, kita sampaikan untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kita berusaha untuk mencontoh dan mentauladaninya di dalam kehidupan kita, di dalam mengurusi diri kita dan keluarga kita, di dalam beribadah kepada Allah, di dalam bermuamalah, bermasyarakat, Berinteraksi sosial di antara kita semua, manusia pilihan, manusia agung yang Allah utus untuk keselamatan kita, dan sebagai kedua hasanah bagi kita bersama. Kita berharap pula kepada Allah, Allah berikan kepada kita taufiknya untuk bisa mengikuti jalannya dan bisa mencontoh serta meniru apa yang telah dilakukan olehnya. Ikhwani wa akhwati fid-din, hadirin hadirat, kaum muslimin, kaum muslimat, al-musyahidina wal mushahidat Sesi ini kita akan membahas di dalam pembahasan tauhid dalam Al-Qur'anul Karim, Allah telah menyebutkan di dalam Al-Qur'an ternyata tauhid merupakan keyakinan dan fitrah yang dimiliki oleh manusia. Tauhid adalah sebuah keyakinan dan fitrah yang dimiliki oleh manusia. Artinya bahwa Allah telah menciptakan manusia yang memiliki fitrah beriman kepadanya. Yang memiliki fitrah mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan manusia dilahirkan Allah Azza wa Jalla dalam keadaan beriman. mengimani keberadaan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bahawa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan tidak ada Rabb selain Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jika seandainya manusia ini dibiarkan dalam keadaan fitrah yang aslinya, ia akan tumbuh menjadi orang yang mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Begitulah Imam Ibn Qasir menyebutkan di dalam kitab tafsirnya. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan sebuah ayat di dalam surat Ar-Rum. Allah ta'ala katakan, فَأَكِمْ وَجْهَكَ لِدِّينِ حَنِيفَ Hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Fitrah Allah yang tetaplah di atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu Allah menciptakan manusia di atas fitrah itu la tabdila li khalqillah tidak ada perubahan pada fitrah tersebut zalikad dinul qayyim itulah agama Allah yang lurus walakinna nas la ya'lamun tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Di dalam ayat ini kita dapatkan pelajaran dari Allah. Bahwa ternyata Allah menciptakan kita di atas fitrah. Di atas fitrah kita mentauhidkan Allah Azza Dan hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam Ma min mauludin illa ala al fitrah. Tidak ada lahir yang tidak ada bayi yang terlahir di dunia ini kecuali memang terlahir dalam keadaan fitrahnya. Apa fitrahnya anak yang terlahir itu adalah mentauhidkan Allah tabaraka wa taala. Mengimani Allah, meyakini Allah adalah zat yang patut untuk disembah namun apakah anak ini akan tumbuh seperti fitrahnya ternyata ada faktor yang menyebabkan anak itu menyimpang jika dibiarkan dalam fitrahnya dia akan tumbuh mengenal Allah wabazawajalla namun ada faktor-faktor lain yang membuat anak itu menyimpang yang membuat anak itu melenceng dari jalan fitrahnya maka Nabi sebutkan faabawahu wa maka, di situ ada andil orang tua. Ada andil orang tuanya yang menjadikan dia seorang Yahudi, yang menjadikan dia seorang Nasrani, dan yang menjadikan dia seorang Majusi, hadis rawat Bukhari dan Muslim. Al-Quran dan hadis Nabi menyebutkan bahwa... Manusia fitrahnya adalah mentauhidkan Allah Subhanahu ta wa taala. Bahkan di dalam hadis yang lain Nabi kita alaihi salatu wasalam menyebutkan. Di dalam hadis yang qudsi, hadis qudsi, Allah tabaraka wa taala mengatakan, "Wa inni khalaqtu ibadi Sesungguhnya aku kata Allah, Menciptakan hamba-hambaku, semuanya Hanif. Lurus, sebagai mengatakan: "Muslim berserah diri kepada Allah. Allah ciptakan hamba-hambanya dalam keadaan lurus." Jauh dari penyimpangan, namun apakah yang membuat mereka melenceng dari agama Allah yang lurus itu? Dengarkan kelanjutan hadis Nabi ini Nabi kita alai salatu mengatakan Wa innahum atatshumus sesungguhnya setan-setan telah mendatangi mereka lalu mereka menyesatkan melencengkan mereka dari agama yang lurus tadi Subhanallah Al-Qur'an hadis Nabi menyebutkan Allah ciptakan kita di atas fitrah bertauhid. Kemudian kita terlahir dalam keadaan fitrah kita dan Allah menciptakan manusia dalam keadaan lurus semuanya dalam agama yang lurus. Namun ternyata ada setan yang melencengkan jalannya dari agama yang telah Allah berikan kepadanya. Oleh itu kaum muslimin, kaum muslimat, hadirin hadirat, ikhwani wa akhwati fid Nabi Adam alaihi salam adalah bapak kita. Bapak semua manusia. Dan semua anak yang hidup di zamannya adalah orang-orang yang bertauhid kepada Allah. Dan keturunan Nabi Adam alaihi salam setelahnya terus berada di atas tauhid. Sampai datang kaum Nabi Nuh alaihi salam. Kemudian setan datang menampakkan amal kesyirikan. Menjauhkan mereka dari tauhid yang mengajak mereka menuju amal yang disebut dengan kesyirikan itu, sehingga mereka terjerumus kepada kesyirikan tersebut. Maka inilah konsep akidah dalam agama kita, bahwa kita ini Muslim, dilahirkan dalam keadaan beriman. Ini konsep akidah orang di dalam pandangan syariat, namun berbeda dengan... konsep tauhid yang dipahami oleh sebagian orang bahwa tauhid itu merupakan perjalanan akhir dari seseorang yang mana manusia diciptakan dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa, tidak beriman kepada Allah lalu kemudian dalam perjalanan dia menemukan hidayah. Lalu kemudian dia beriman. Tidak Islam ketika Allah turunkan Adam ke muka bumi ini maka Allah turunkan bersamanya hidayah. Orang-orang yang hidup bersamanya di dalam petunjuk Allah tabaraka wa taala. Lalu kemudian dengan kehidupan dengan godaan-godaan sehingga mereka melenceng maka diutuslah para nabi dan rasul kembali oleh Allah tabaraka wa taala dan diutusnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam sejarah kita adalah di saat orang-orang yang jauh dari agama, di saat orang-orang kufar Quraisy larut di dalam kesyirikan. Allah utus dan inilah peta dakwah para nabi pada umumnya. Nabi alaihi salatu wasallam dan nabi-nabi sebelumnya Allah utus di saat manusia sudah jauh dari iman kepada Allah tabaraka wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam sebuah ayat surat Al-Baqarah, ummatan wahidah." Manusia itu adalah umat yang satu. Setelah timbul perselisihan, umat yang satu asalnya. Setelah timbul perselisihan, umat ini bertauhid kepada Allah. Setelah timbul perselisihan, fabaasallahu nabiyyina wa munzirin. Maka Allah utuslah Para nabi yang memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan-peringatan wa anzala -peringatan. ma'humul Kitababil bil Allah menurunkan bersama mereka kitab yang benar. Tujuannya apa kaum muslimin? liyahkumabainannasi fi makhtalafu fufi untuk memberikan keputusan di antara manusia tentang perkara-perkara yang mereka perselisihkan. Umat ini satu, setelah terjadi perselisihan, maka kemudian Allah mengutus para nabi dan rasul yang memberikan kebergembiraan dan peringatan. Dan Allah turunkan bersama mereka itu kitab. Allah turunkan kepada Muhammad alaihissalatu Wasallam al-Quranul Karim. dengan tujuan memberikan keputusan kepada mereka terhadap apa yang mereka perselisihkan. Terhadap apa yang mereka perselisihkan. Maka itu proses-proses ini harus kita fahami. Perjalanan-perjalanan kita mesti kita fahami bersama. Kalau ternyata kita inilah orang bertauhid kepada Allah Taala. Dan kita adalah orang-orang yang mengenal Allah Tabaraka wa ta'ala ya Dengan segala keagungan kebesarannya Namun kemudian ternyata Ada beberapa faktor yang membuat kita ini melenceng Yang pertama adalah syaitan yang Datang mengajak kepada kesyirikan Yang kedua adalah faktor orang tua Orang tua yang menyimpangkan Anaknya dari kebenaran tersebut Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu tabaraka wa ta'ala'an Beliau berkata, "Kana Ka baina Nuh wa Adam 'asyratu qurun." antara dakwah Nabi Nuh dan Nabi Adam itu sepuluh generasi. Ya, sepuluh generasi itu apakah sepuluh generasi yang kita pahami seratus tahun setiap generasi? Wallah alam sahab. Namun Nabi menyebutkan sepuluh generasi. Kulluhum ala syari'atim minal haq. Semua mereka berada di atas syariat yang benar. Coba lihat. Dari Adam alaihissalam sampai diutusnya Nuh alaihissalam. Itu semuanya ya semuanya berada pada agama yang hak tetapi kemudian setelah itu mereka berselisih apa yang Allah lakukan kaum muslimin kaum muslimat faba'atsallahu nabiyyin mubasysyirin wa Allah mengutus para nabi sebagai pemberi kabar gembira dan memberi peringatan. Fungsi Nabi itu Allah utus untuk memberikan kabar gembira. janji-janji Allah dan pahala-pahala yang Allah sediakan bagi orang yang taat serta memberikan peringatan dan pelajaran kepada orang-orang yang melenceng yang tidak beriman, yang kufur dan ingkar, yang tidak taat dan patuh kepada agama Allah tabaraka wa taala. Maka kalau kita bertanya, apakah penyebab perselisihan mereka itu kaum muslimin, kaum muslimat? Maka penyebab perselisihan manusia pertama kali di muka bumi adalah kemusyrikan. Kesyirikan yang dilakukan oleh kaum Nuh alaihi salam. Disebabkan apa kaum muslimin kesyirikan ini adalah gulu. Kerana gulu merupakan pintu atau gerbang kesyirikan itu sendiri. Gulu di dalam mengagungkan orang-orang saleh. Hulu di dalam mengagungkan orang-orang yang baik. Hulu dalam mengagungkan orang-orang yang dianggap ahli ibadah. Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan tentang kaum Nabi Nuh alaihi salam. Wa qalu. Mereka berkata. La tadarunna alihatakum. Wala tazarunna wadda wala wa la yagutha wa ya'uqa wa nasra Jangan sekali-kali kalian tinggalkan Menyembah ilah-ilah kalian Jangan pula sekali-kali kami meninggalkan penyembahan terhadap wad Terhadap suwa' Dan terhadap yagutha Dan terhadap ya'uq dan nasra Ini Tuhan-Tuhan mereka Allah gambarkan di dalam Al-Quranul Karim penyimpangan-penyimpangan kaum Nabi Nuh AS. Yang asalnya mereka itu adalah orang-orang saleh, Yang asalnya mereka itu adalah orang yang taat kepada Allah SWT. Setelah mereka meninggal semuanya. Lalu kemudian datanglah generasi berikutnya. Generasi berganti generasi. Lalu kemudian faslat faslatum syayatin dan mereka dilencengkan oleh syaitan mereka ini ya didatangi oleh syaitan mereka bisikkan ke hati generasi-generasi setelahnya dulu kalian memiliki orang tua-orang tua orang-orang tua, yang saleh yang jika seandainya kalian gambar mereka kalian ukir foto-foto mereka kemudian kalian akan ingat dengan orang-orang tersebut dan diharapkan akan membuat kalian bersungguh-sungguh seperti mereka di dalam beribadah kepada Allah Azza wa Maka mereka lakukan, generasi-generasi yang tidak memahami agama mereka buat gambar mereka, mereka tempelkan di dinding dan mereka ingat melihat dilihatnya foto-foto mereka sehingga sehingga uh, generasi berganti generasi Berganti generasi, ternyata sudah mulailah dilencengkan, dijauhkan oleh syaitan, dan pada akhirnya mereka menyembah orang-orang saleh yang telah meninggal tersebut. Oleh itu, kaum muslimin, kaum muslimat, mari kita fahami proses pelencengan ini, proses perubahan-perubahan ini. Tuan-tuan yang disembah oleh Nabi Nuh di atas, tuan-tuan yang mereka berikan ketaatan kepada mereka adalah orang-orang yang dulunya... Soleh yang mati dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dijelaskan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala an beliau menceritakan an Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala an huma saratil ausan allati kanat fi qaumi nuh fil arab ba'at ya dari Ibn Abbas dia berkata patung-patung yang dahulu adalah ada pada kaum Nabi Nuh AS itu adalah berada pada bangsa Arab. Adapun wa amma wad. Amma wad. Kanat likal bidawmatil jandal. Wad berada pada suku kalb di jandal. Wa amma suwa kanat li huzail. Adapun suwa berada pada suku huzail. Wa amma yaghus fakanat li murad.

Adapun Ya'uk berada pada suku Hamdan dan Nasr berada pada suku Hamyar pada keluarga Zilkila. Itu semua nama-nama orang yang saleh dari kaum sebelum sebelum Nuh alaihissalam. Dari kaum Nuh alaihissalam. Lalu kemudian apa yang terjadi setelah mereka meninggal? Falamma Setelah mereka meninggal semuanya. Awhas syaitan. Syaitan membisikkan kepada kaum Mereka ya ila qaumihim an ansibu ila majalisihim buatlah patung-patung yang ditegakkan pada majelis-majelis mereka coba lihat prosesnya ya. buatlah patung-patung yang ditegakkan di majelis-majelis mereka allati kanu yajlisuna inda yajlisuna ansaban wa sammuha bi asma bi asmanihim atau bi asmaihim patung-patung itu yang mereka dulu biasa duduk ya didudukkan di tempat yang dulu mereka biasa duduk di sana dan di manakah dan dinamakan dengan nama-nama yang mereka lakukan. Fafalu falam tu'bad hatta idza halaka ulaik wa tunsakh al-'ilm 'ubidat. Dan patung-patung itu tidaklah disembah sehingga ketika mereka generasi-generasi pembuat patung itu mati. Di pada generasi pembuat patung mereka tidak disembah dulu, Ya setelah mereka meninggal semuanya dan ilmu agama telah hilang, patung-patung itu kemudian disembah seperti menyembah Allah Subhanahu wa taala. Inilah proses di mana manusia menyimpang dari agama Allah Subhanahu wa taala. Syekh Abdul Rahman Ibn Hasan Al-Syekh berkata di dalam jelaskan Dia mengatakan ia memberikan faedah berhati-hati. Kata beliau, berhati-hati dari hulu dan sarana-sarana kemusyrikan. Beliau menasihati kita. Berhati-hatilah dari sikap hulu dan sarana-sarana kemusyrikan. Walaupun niatnya baik. Awalnya niatnya baik. Niat mereka apa? Agar mereka mengenang kebaikan dan kesolehan orang-orang yang yang telah mendahului mereka. niat baik saja, tidak cukup, karena sesungguhnya syaitan memasukkan mereka, orang-orang di zaman Nuh, dari pintu hulu. Jadi, uh, hulu di dalam mentakzimkan orang soleh tersebut akhirnya masuklah pintu kemusyrikan di situ. Hulu terhadap orang-orang soleh dan berlebih-lebihan di dalam mencintai mereka, sebagaimana telah terjadi semisal itu di dalam umat ini. Syaitan menampakkan kepada mereka berbagai bid'ah dan gulu dengan bentuk mengagungkan orang-orang saleh dan yang mereka cintai. Sehingga akhirnya syaitan menjerumuskan ke dalam perkara yang lebih besar dari itu yaitu menyembah orang-orang saleh tersebut dari selain Allah Subhanahu wa taala. Silakan buka Fathul Majid di dalam kitabnya. Silakan buka kitab Fathul Majid. Maka gulu dan sarana-sarana uh, kemusyrikan mestilah kita berhati-hati dengannya. Karena itu merupakan pintu gerbang kemusyrikan. Pintu gerbang kemusyrikan. Kita memang mencintai orang-orang soleh. Dan itu bagian daripada iman. Mencintai para nabi, para sahabat, para tabinan, tabi dan tabi-tabiin dan kaum salaf. Pada umumnya orang-orang yang taat kepada Allah kita mencintai mereka. Karena Allah Taala. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan itu kepada kita bahwa di antara tanda imannya seseorang adalah di mana dia mencintai saudaranya. Tidaklah sempurna iman seseorang kata Nabi Shallallahu Wasallam sampai dia mencintai saudaranya. Sebagaimana, sebagaimana dia mencintai dirinya. Apalagi orang-orang soleh. yang mereka ini taat kepada Allah, yang mereka ini adalah orang-orang yang uh, luar biasa di dalam ibadah kepada Allah, dalam ketakwaan, dalam segala hal. Maka tentu kita mencintai mereka kerana mereka mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Namun, di dalam mencintai orang salih ada batasan-batasan tertentu. Bahkan Nabi SAW saja mengingatkan. Kata Nabi, jangan kalian memujiku seperti mana orang-orang ya, ya, Nasrani memujiku. pujian-pujian yang sanjungan-sanjungan yang diberikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diperingatkan oleh Nabi kita Alaihi Wasallam. Salat. Kenapa demikian? Karena itu akan menjadi pintu kemusyrikan. Hulu, kemudian nanti kita akan masuk kepada setelahnya itu kemusyrikan, menyembahnya, mengkultuskannya, kemudian mengagungkan melebihi dari apa yang sesungguhnya, memuliakan dari apa melebihi dari apa yang yang sebenarnya mencintai aulia, mencintai para orang-orang yang soleh, ikan dan kemuliaan. Namun mencintai mereka tentu ada batas dan ada kaidah-kaidah yang mesti kita kita fahami bersama. Maka kita sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah Taala, lala -lal kita memahami Memahami sekali lagi, ternyata memang fitrah kita semua adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fitrah kita semua adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pertemuan sebelumnya, kita juga sedikit sudah singgung bahwa ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil sumpah kepada kita sebagai bentuk pengakuan diri. Kepada Allah Dan Allah telah sampaikan itu di dalam surat Ali Imran Tentang uh, Sumpah uh, Tentang sumpah-sumpah yang telah Allah Sebutkan kepada Kepada kita Dan Ikhwani wa khutufidin hamidukumullah Ada Dua alasan manusia Sebagai Kelalain manusia di dalam uh, kehidupan ini orang-orang nasrani, orang-orang nasrani, orang-orang yang mereka masya Allah di dalam uh, disebutkan di dalam sejarah orang-orang yang sifatnya mereka ini adalah orang-orang yang uh, disebut dengan ruhban mereka orang-orang yang taat orang-orang yang e, kalau malam harinya seperti orang-orang yang menghidupkan malam disebut dengan rohban, ya rahib orang-orang yang kesungguhan di dalam ibadah itu sangat tinggi namun kesungguhan ibadah kalau kita tidak baringi dengan ilmu, kalau kita tidak sempurnakan dengan panduan maka ini akan melencengkan kita. Sehingga apa? sehingga kita akan e, melakukan tidak sesuai dengan panduan. Orang-orang Yahudi sebaliknya mereka ini orang-orang yang e, sibuk dengan kehidupan dunia, sibuk dengan materi yang cinta. Namun mereka sesungguhnya mengetahui kebenaran. Tetapi mereka tidak mengamalkan amalan tersebut dan akhirnya mereka juga mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana juga orang-orang Nasrani juga mendapatkan teguran yang keras dari Allah Tabaraka wa taala bahkan di dalam surat Al-Fatihah kita sering di dalam salat kita kita baca di dalam salat kita kita ulang-ulang ya ihdinas eh siratal mustaqim ya tunjukilah kami jalan yang lurus ya siratal ladzina an'amta alaihim ya jalan yang engkau beri nikmat kepada mereka minan nabiyyin wa siddiqin wa syuhada'i wa salihin wa hasuna ula'ika rafiqa ghairil alaihim tidak jalan orang-orang Yahudi ya ibal maghdub itu orang-orang Yahudi orang, orang yang dimurkai Allah orang Yahudi kenapa dimurkai Allah seperti apa yang kita sebutkan mereka ini sesungguhnya mengetahui daripada syariat itu faham berilmu mereka ini tetapi mereka ini karena cinta materi cinta dengan dunia yang begitu tinggi maka kemudian mereka melari dari agama Allah dan mereka meninggalkan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan kelompok yang ketiga adalah ala addallin itu orang-orang yang sesat, itu mereka orang-orang Nasrani yang mereka ini semangatnya luar biasa dalam beribadah kepada Allah namun kemudian mereka tidak memiliki panduan yang tidak belajar dan tidak diiringi dengan apa yang disampaikan oleh Nabi mereka maka kemudian mereka juga uh, melenceng. Ya semangat ibadah saja tidak cukup, tetapi harus diiringi dengan ilmu yang benar. Bukankah di dalam bab-bab uh, ibadah, bab-bab uh, kebaikan itu harus didahului dulu dengan ilmu. Sebagaimana al Imam Al Bukhari menyebutkan dalam kitab Sahihnya bab al ilmu qabla al qauli wal amal. Maka Jangan sampai kita uh, melenceng dari perbuatan orang-orang Yahudi yang tidak mengamalkan ilmunya, dan jangan sampai pula kita melenceng dari kesadaran semangat yang tinggi dalam ibadah, tapi tidak memenuhi panduan yang betul. Umat Islam hendaklah dia berpandu berjalan di atas tauhid kepada Allah Wajah Wajallah. dengan belajar dengan sungguh-sungguh serta mengamalkan ilmu tersebut sesuai dengan apa yang telah dipandu oleh Nabi dan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa Kemudian dari apa yang kita sampaikan tadi kaum muslimin kaum muslimat maka dapat kita ambil beberapa pelajaran. Eh, dari eh, hadis ayat yang dan hadis yang kita sampaikan tadi, yang pertama Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan manusia terkait tentang proses permulaan penciptaan, yang mana adalah dari tulang sulbi Nabi Adam dan Salam, sebagaimana kita sampaikan pada ayat yang sebelumnya, dan pengambilan janji dan sumpah kepada manusia. bahwa mereka telah bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan menyekutukan Allah dengan satu apapun. Yang kedua merupakan tauhid adalah fitrah manusia. Karena itu perjuangan dan tugas manusia di dalam kehidupan ini adalah tetap berpegang teguh kepada syariatnya dan mempertahankan akidah tauhid ini dan merealisasikan apa yang disampaikan Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena disitulah rahasia orang-orang yang beriman kepada Allah Dia menggabungkan apa yang diucapkan dengan apa yang diyakini Dan dibuktikan apa dibuktikan oleh anggota tubuhnya Kemudian kesesuaian di antara fitrah manusia dan hakikat ajaran Islam yang dibawa oleh para Nabi dan Rasul. Tidak ada pertentangan. Dakwah Nabi dan Rasul sudah kita bahas. Bahwa mereka mengajak kita kepada Allah mengajak kita kepada mentauhidkannya dan menjauhkan kita dari at-tagut. Dan Allah menciptakan manusia ya dalam keadaan yang lurus, dalam keadaan yang umat yang bersatu. Tapi kemudian ada ada setan yang datang melencengkan dan ada orang tua-orang tua yang memalingkan dari ajaran tersebut, maka kita bersyukur kepada Allah Allah lahirkan kita dalam keadaan beriman, bertauhid. dan bertemu dengan orang tua orang tua yang beriman pula dan hidup di lingkungan orang orang yang beriman pula dan mudah mudahan ya kita tumbuh dalam keimanan dan yang paling terpenting kita mati di dalam keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala maka inilah sebuah jaminan kebaikan untuk kita semua berikutnya Allah Taala Allah tidak akan menerima alasan apapun dari manusia untuk tidak beriman kepadanya karena telah sampai hujah fitriyah, akliyah maupun nakliyah. Kalaupun ada orang yang mengatakan semua agama sama, ya tidak. Nabi saw telah menjawab subuhat ini. Nabi saw mengatakan, "Mamin Yahudi wala Nasraniin, maubi Tak seorang pun dari kaum Yahudi dan Nasrani yang mendengarkan risalahku, yang mendengarkan syariat dan ajaranku. La yu'min dakhalan nar. Kalau dia tidak beriman maka dia akan masuk ke dalam neraka Allah Azza wa Jalla. Maka Allah tidak akan menerima hujah apapun. Baik itu ya, yang mengatakan tidak sampai kepadanya karena sudah sampai kepadanya hujah fitriyah. Ya, hujah akliyah secara akal dan logika dan hujah nakliyah. Yaitu Al-Quran yang diturunkan Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia sebelum dilahirkan adalah dalam keadaan tauhid. begitu pula ketika dilahirkan ada dalam keadaan tauhid. Karena itu bagi yang tidak keluar dari agama Islam, maka tidak disyariatkan bersyahadat kembali e, masuk Islam, Bagi yang tidak keluar dari agama Islam, maka tidak disyariatkan bersyahadat untuk masuk Islam. Karena memang sesungguhnya kita ini beriman, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tauhid di dalam Al-Qur'anul Karim pembahasan sungguh sangat luas dan sungguh sangat banyak ayat-ayat karena memang seperti apa yang kita sampaikan, sungguh tauhid merupakan Al-Qur'an merupakan sumber utama, sumber utama dalam mempelajari tauhid, sumber utama di dalam akidah sebagaimana para sahabat bertelaki kepada Nabi alaihi wasallam tentang akidah yang benar melalui firman-firman yang telah turunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita ya taufiknya untuk uh, menjaga fitrah ini untuk menyelamatkan fitrah ini, fitrah kita dan fitrah anak dan cucu kita. Jadilah tauladan kita para nabi dan rasul. Jadilah e, contoh kita adalah para nabi dan rasul di dalam semangat menyampaikan akidah tauhid ini. Sebagaimana Nabi Yakub alaihissalam ya di saat-saat e, kematian tiba maka dia mencontohkan kepada kita ketauladanan menanyakan apa yang akan mereka sembah setelah dia meninggal dunia nanti? Dia harus meyakini itu bahwa tauhid itu telah sampai kepada anaknya. Ajaran itu telah dipahami oleh anak dan keturunannya. Ya, maka, kita sebagai orang tua pun harus memiliki semangat seperti Yakub Alaihissalam di dalam menyampaikan akidah dan tauhid ini kepada anak kita. Apakah anak-anak kita sudah faham dengan apa yang kita yakini? apakah anak-anak kita sudah tahu dengan apa yang telah disampaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka saya menghimbau diri dan kita semua para ayah agar kita mencari waktu yang baik yang pas cari waktu untuk duduk dengan anak-anak kita menanyakan tentang agama yang mulia ini berbincang dengan mereka tentang akidah berbicara kepada mereka tentang Allah Taala, tentang ajarannya, tentang syariatnya, sehingga kita akan tahu apa yang sudah mereka fahami atau apa yang belum mereka ketahui. Sesungguhnya tugas orang tua sangat berat di sisi Allah Subhanahu wa taala, apatah lagi di dalam menyelamatkan mereka dari neraka Allah Tabaraka wa taala sebagaimana firman-Nya Ku anfusakum bu ahlikum narah. Jadi kesempatan kita duduk bersama anak adalah kebahagiaan yang luar biasa dan kemudian kita gunakan di dalam menyakinkan diri kita bahwa ternyata syariat agama Allah telah sampai kepada anak-anak kita. Makanya Yakub alaihissalam ketika bertanya kepada anak-anaknya, mata budu Nabi, badi, apakah yang kalian sembah nak setelahku meninggal nanti? Maka dengan jelas anaknya anaknya mengatakan, kalau nak budu ilah kawa abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilah wahida wa nahnu lahu muslimun. Alhamdulillah. tenanglah Yakub alaihissalam kerana kalimat tegas lahir dari lisan anak-anaknya menyembah harapnya menyembah Tuhan uh, kakeknya disebutkanlah uh, jenjang nasab dan keturunan sehingga membuat Yakub alaihissalam menjadi ayah yang amanah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu pula semangat Nabi Nuh alaihissalam ketika gelombang uh, lautan yang begitu tinggi, ombak yang begitu keras, menghantam orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Di saat itu pun semangat itu masih ada pada Nabi Nuh alaihissalam untuk mengajak anaknya beriman kepada Allah tabaraka wa taala. Maka Nabi Nuh mengatakan, ya bunayyak ma'ana, wahai anakku mari ke sini nak. Naiklah ke kapal kami bersama ayah. Ya. Wala takum ma'al kafirin. Janganlah kamu bersama orang-orang kafir. Ada harapan di hati ayahnya. Janganlah kamu bersama orang-orang kafir. Dia tidak mengatakan janganlah kamu termasuk dari golongan orang kafir. Maka ini merupakan ajakan dari hati yang dalam dari seorang nabi dan rasul Nuh alaihissalam. Janganlah kamu ya, menjadi orang kafir, tetapi janganlah kamu bersama orang kafir. Diajak dulu agar Allah selamatkan dulu dia, tapi kemudian Allah alaikum menegur Nuh alaihissalam mengingatkan Nuh ya ketika Nuh mengingatkan Allah tentang janjinya maka kemudian Allah katakan e, innahu min ahlik itu bukanlah keluargamu karena pemisahan antara kita dengan saudara kita dengan keluarga kita adalah akidah ini kalau dia beriman berarti dia adalah bagian dari kita kalau dia bukan maka dia tidak tidak beriman maka dia tidaklah dari kita makanya di antara yang penghalang terhadap waris itu sendiri adalah ya ketika ada orang yang murtad, ketika ada orang-orang yang keluar dari syariat Allah Subhanahu wa taala dan masih semangat masih banyak semangat-semangat para nabi. Insyaallah mudah-mudahan Allah berikan pertemuan pertemuan berikutnya bagaimana dakwah Nabi Ibrahim kepada ayahnya. Ya semangat menyampaikan tauhid kepada ayahnya. Beliau mengatakan dengan kata yang indah ya Abati wa ayahku maka kita pelajaran ini untuk kita bersama kaum muslimin orang tua kita yang dia beriman kepada Allah Islam mungkin dia tidak sholat mungkin dia belum mengajarkan agama ini sebaiknya semaksimalnya eh, yang kita harapkan maka jangan sampai lisan kita ini berkata kasar kepada orang tua kita apalagi mendoakan keburukan kepada mereka jangan pernah putus asa untuk mendoakannya bagaimana dakwah Ibrahim kepada ayahnya bagaimana dakwah nabi nuh kepada anaknya bagaimana dakwah nabi yaqub kepada anaknya bagaimana dakwah nabi yusuf alaihi salam dan bagaimana dakwah nabi isa bagaimana dakwah nabi musa dan bagaimana dakwah nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para nabi-nabi yang yang lainnya maka sungguh ya mereka semua Mengajak kepada iman dan tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. wabillahi taufik Saya serahkan kepada para. di kesempatan hari ini untuk ataupun sesi terakhir pembahasan kita. 0815-5531 Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di uh, pesan singkat di WhatsApp kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Assalamualaikum Ustaz, Ustaz selalu dalam minum Allah subhanahu wa ta'ala Amin ya Rabbi Ingin bertanya Ustaz Sebagaimana yang kita maklum atau kita tahu bahwa jin dan manusia Tujuan utama penciptaannya adalah untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang ingin anda tanyakan apakah jin khususnya ini Uh, memakai atau menjalankan juga syariat yang dibawa Nabi Muhammad dalam beribadah apakah mereka juga sholat dan sebagainya jazakallah <coughs> saya Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala, wa ala alihi wa sahbihi wa uh, Terima kasih atas pertanyaannya Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun dan tidaklah ku ciptakan <coughs> e, jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku kata Allah para ulama liya'budun ay liwahidun mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad alaihissalatu diutus Allah untuk menjadi rahmatan bagi seluruh alam ya Allah Taala katakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku mengutusmu kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Maka bentuk rahmat beliau adalah mengajarkan kebaikan kepada seluruh umat dari kalangan jin dan manusia. Itulah bentuk rahmat Allah. Rahmat Allah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bentuk rahmat Nabi SAW mengajarkan kebaikan kepada seluruh kalangan jin dan manusia sehingga mereka mendapat rida dari sang pencipta Allah Subhanahu wa taala. Lebih dari itu pula terdapat beberapa dal khusus di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah mengajak para jin untuk masuk Islam. Di dakwah Nabi itu tidak hanya kepada manusia tetapi mereka berdakwah untuk Didakwai oleh nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam surat al-haqaf kita dapatkan ayat 29 wa id sarrafna ilaika nafaran minal jinn yasmauna al-qur'ana falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya walla ila qaumihum mudzirin ngala ketika kami hadapkan serombongan jin kepadamu yang mendengarkan al-qur'anul karim Maka tatkala mereka menghadiri pembacaan Al-Quranul Karim tersebut, lalu mereka berkata, eh, diamlah kamu untuk mendengarkannya. Ketika pembacaan telah selesai, mereka kembali kepada kaumnya, bangsa jin, untuk memberikan peringatan. Al-Imam Ibn Kathir Allah Ta'ala menukil keterangan dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu bahawa sejumlah mereka ya, ada tujuh jin yang semuanya rajin beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. maka eh, dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah rahmatan lil alamin dan berlaku untuk e, manusia dan berlaku pula untuk jin. Allahu taala alam bisawab. Baik, saya berkata, mudah bisa dipahami, Antum yang Kita Salam warahmatullahi. Wabarakatuh. Nah, saya ingin bertanya, jika memajang foto orang soleh ini merupakan uh, indikasi bisa terjadi hulu pada kita. Bolehkah kita memajang foto-foto atau kenangan-kenangan kita uh, semasa menikah atau semacamnya seperti foto anak dan sebagainya? Apakah juga dibolehkan atau tidak? Nam saya. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabil mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi Rasulillahi ajmain. Terima kasih atas pertanyaan. Ya, seperti apa yang telah kita sampaikan tadi bahwa eh, memajang eh, bahwa sejarah penyimpangan manusia itu berawal dari eh, membuat patung-patung lalu kemudian patung itu didudukkan di tempat mereka dulu duduk ya, sehingga setelah generasi pembuat patung itu meninggal dunia maka kemudian uh, hiduplah generasi setelahnya dan akhirnya mereka me, uh, nyembah, menyembah menyembah patung-patung tersebut nah inilah yang menjadi awal daripada kesyirikan awal daripada uh, penyimpangan terhadap tauhid yang telah uh, disampaikan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nah, hukum memejang foto, mungkin foto anak, foto wisuda, foto pernikahan dan sebagainya, Islam adalah agama yang mengatur segala hal ya. sesuatu berkaitan dengan kehidupan manusia di dunia ini. Adapun terkait hukum memajang foto dalam Islam, ya, seperti yang sudah dijelaskan dalam beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa para malaikat tidak akan memasuki ruangan atau rumah apabila di sana terdapat lukisan makhluk yang bernyawa maka inilah uh, sebagai uh, hal yang harus kita perhatikan di dalam kehidupan kita sehingga ya, sehingga kita terhindar dari uh, mara petaka dan sehingga kita tidak mendapatkan uh, keburukan keburukan dan sungguh sangat jelek rumah yang tidak Uh, yang tidak dimasuki oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang tidak dimasuki oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala la misawab, wallahi taufik. Baik, barakallahu tanjeeraka teman-teman mudah-mudahan bisa dipahami oleh Umi Ahmad di seputaran cipta karya yang bertanya. Kita ke pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Di mana buku atau bolehkah saya mendirikan uh, sebuah uh, tempat yang di sana menghimpun ustaz-ustaz uh, ataupun orang-orang yang bisa meruqyah. Ini seperti itu. Oke. Ya. Tabismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ma, wala ma ba'd. Naam, uh, di dalam agama kita dibolehkan ya kita Uh, melakukan pengobatan dengan syar'i melalui Al-Qur'anul Karim dan sebaik-baik ruqyah yang dilakukan adalah oleh orang itu sendiri. Sebaik-baik uh, ruqyah yang harus dilakukan adalah oleh orang itu sendiri terhadap dirinya dengan cara membaca Al-Qur'anul Karim, membaca firman Allah wa taala. Maka kalau kita sudah terbiasa membaca ayat-ayat Allah di dalam selama bulan suci Ramadan, maka jangan pernah kita tinggalkan kebiasaan baik itu setelah bulan suci Ramadan itu selesai. Bacalah setiap hari ya sesuai dengan kemampuan kita. Namun jangan pernah hari itu lewat tanpa kita membaca Al-Qur'anul Karim. Adapun mendirikan sebuah tempat yang mana itu adalah Dikumpulkan di, di, di orang-orang para perukiah-perukiah, ya, secara hukum asalnya adalah boleh mendirikan tempat itu. Namun, e, perlu kita ketahui pula bahwa orang-orang e, yang merukiah itu, ya, paling tidak kita harus tahu pula orang-orangnya dari sisi manhaj dan akidahnya, karena hari ini banyak sekali orang yang e, berlindung di balik bahasa ruqyah Namun, ternyata di situ adalah pengobatan yang ada kesyirikannya. Nah ini yang harus kita fahami bersama. Eh, ini yang harus kita fahami. Ya untuk membuat sebuah tempat yang digunakan untuk kebaikan itu hukum asalnya boleh. Ya. Namun jika seandainya tempat itu digunakan untuk merukyah, maka saya berpesan lihatlah siapa orang yang akan merukyah tersebut. Dari sisi akidahnya, dari sisi amaliyahnya, dari sisi ibadahnya kepada Allah Taala. Ta kita lihat karena jangan sampai tempat yang kita niatkan untuk kebaikan sehingga menjadi sumber kesyirikan. Sumber pengobatan yang tidak yang tidak benar. Ya. Oleh itu, ya, kita lihat sejarah perjalanan manusia tadi di dalam uh, pembahasan kita sungguh sangat uh, uh, jelas penyimpangan itu terjadi dikarenakan ya berawal daripada kesyirikan-kesyirikan. Wallahu taala alam isawab.

kita harus tahu dulu ini majelis majelis siapa apa yang dipelajari di sana apa yang disampaikan dan yang dibahas di sana kalau kitab Allah dan sunnah Nabi SAW yang dipandu dengan pemahaman para salafil ummah di dalam memahami ayat dan hadis Nabi SAW tersebut, maka tentu ini majlis yang baik. Dan majlis yang berpemahaman yang benar maka dia tidak akan meminta kita untuk bersyahadat ulang. Kenapa sesungguhnya kita telah terlahir dalam keadaan fitrah. Seperti apa yang kita sampaikan tadi. Maka Allah ya telah bersaksi kepada kita di alam rahim ibu kita. Buat dialah zat yang telah kita imani yang kita ibadahi yang kita yakini. Kita terlahir juga dalam keadaan fitrah. Dan kita hidup di dalam keadaan fitrah kita. Andai kita ini dibiarkan dalam keadaan fitrah, maka dia akan mengetahui Rabnya Maka, kalau seandainya ada majelis yang kalau ingin ikut di dalam majelis tersebut harus diawali dengan syahadat, maka tentu kita perlu dipertanyakan: Majelis ini, majelis apa? Kalau majelis yang di situ disampaikan Allah dan Rasul-Nya, maka Allah waqala Rasulullah itu majelisnya terbuka. Bagi siapa saja yang ingin mendapatkan ilmu, maka dia dipersilakan datang. Tidak ada syarat-syarat khusus, tidak ada harus bersyahadat, tidak harus ada tekan kontrak, tidak ada surat-surat pernyataan. Kajian-kajian keislaman yang benar itu adalah terbuka. Bisa diakses Kapan di mana saja bisa kita hadiri baik pagi maupun sore kapan ada waktu karena itu sesungguhnya kebaikan yang kita jemput dan tidak ada syarat-syarat tidak ada syarat-syarat khusus harus bersyahadat harus membuat pernyataan harus komitmen harus menjaga rahasia rahasia tidak nah, ada rahasia-rahasia yang dijaga kalau majelis itu betul-betul majelis yang, yang benar yang disampaikan adalah makalah Allah wakalah Rasulullah maka sungguh majelis yang mendatangkan ketenangan bukan majelis yang harus diikutkan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan tertentu. Maka akhifillah berhati-hatilah di dalam menghadiri majelis tersebut dan lihatlah sesungguhnya kalau sifat majelis yang ada syarat-syarat itu, maka tentu ada hal-hal yang akan menjadi konsekuensi. Konsekuensi pasti ada, sesuatu yang dirahasiakan, ada sesuatu yang uh, perlu di, diketahui. Maka, jadilah majelis yang tidak ada syaratnya. Carilah majlis yang terbuka untuk umum, siapapun bisa datang, yang besar yang kecil, yang muda, yang tua, laki-laki bahkan perempuan bisa menikmati hidangan Allah di dalam Qur'annya dan ayat dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wabillahi Taufiq. وعليكم السلام ورحمه الله